Halo guys, selamat datang di channel Tutorial Official. Nah, di video kali ini Ane mau ngebagiin tutorial yaitu cara menghidupkan lampu flash notifikasi di HP Infinix. Tapi sebelum lanjut ke tutorialnya atau ke pembahasannya, baik kamu yang bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah, sahabat, ini dia cara menghidupkan lampu flash notifikasi di HP Infinix. Untuk caranya, langkah pertama kita masuk terlebih dahulu ke pengaturan ponsel, guys. Kita masuk terlebih dahulu ke pengaturan ponsel ya, teman-teman. Nah, jika sudah masuk ke pengaturan ponsel, langkah selanjutnya kita scroll ke bawah, guys. Dan langkah selanjutnya di sini ada menu pendorong sosial. Kita masuk ke menu pendorong sosial. Kemudian jika sudah masuk, kita scroll ke bawah lagi, guys, sampai mentok. Nah, di sini ada menu flashlight untuk peringatan. Kemudian kita aktifkan aja flashlight untuk peringatan. Baik sahabat, jika sudah diaktifkan, maka secara otomatis jika HP Infinix kamu mendapatkan notifikasi atau pesan atau telepon, maka secara otomatis lampu flashlight di HP Infinix kamu akan menyala, sahabat. Nah, sahabat, caranya cukup mudah sekali kan? Nah, bagi sahabat yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah, sahabat, itu dia cara menghidupkan lampu flash LED notifikasi di HP Infinix. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini. Sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya.